Ada ibu-ibu yang berani tampil ke depan. Ayo, sedikit, sedikit, sedikit. Yang baju oranye. Ini kan setak. Dewi. Dewi, Ibu Dewi. Dari Kelurahan Atas Salo. Atas Salo, ya. Satu lagi dari Kelurahan Batu-Batu. Ada yang berani? Siapa nama tak, Ibu? Ibu Indah. Siapa? Indah. Bu Indah, ya. Pak Tahir, saya mau tanya, kalau kita bisa jawaban tak betul, dengarki semua nak. Saya mau tanya, kita sebutkan nama lengkap Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Bapak Insinyur Jokowi. Nama lengkap. Jokowi Dodo. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Betul, Pak Tahir. Coba sebutkan nama lengkap Presiden terpilih Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Agak tajam biasa. Mak Galuki. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini nama lengkapnya Wakil Bupati Sopeng. Wakil Bupati itu ada orangnya. Nah. Insinyur Haji Lutfi Halida. Alhamdulillah. Empat warga Kecamatan Marioriwawai, dua bapak-bapak, dua ibu-ibu. Tolong diambil datanya, insya Allah dapat gratis paket umroh. Ya, selamat Ki. Ya, siap kali, tanah. Iya, iya. Iya. Foto dulu. Foto dulu buktinya. Kalau tidak terbukti berarti bohong, Kak. Saya diskusi dengan peta bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Ayo kita kumpul-kumpul sama masyarakat. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa saya gali, bisa saya dapatkan dari kegiatan silaturahmi ini. Tapi hal yang utama yang ingin saya sampaikan ke kita semua, saya mau pesankan Ki, bahwa kita saat ini berada di dalam tahap menjelang proses pemilihan kepala daerah. Jadi pesta politik sebagai kelanjutan daripada proses pemilihan presiden yang lalu. Dan alhamdulillah, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Sopeng, karena pada saat proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang lalu, salah satu penyumbang teraman, situasi teraman di Sulawesi Selatan ini dari Kabupaten Sopeng. Pernah pakai umroh? Belum pernah, tapi siap Jaki. Siap Jaki. Pernah pakai umroh, Bu Arli? Insya Allah. Saya mau undang Babin Kamtibmas Patam Panuah, kemudian Pak Babinsa Desa Bulue. Beliau-beliau inilah adalah prajurit dan bayangkara yang terdepan berhadapan dengan masyarakat, yang tiap hari bertemu mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dia tidak lupa aja sama komandannya. Beliau berdua ini insya Allah dapat juga paket umroh gratis. Ya, selamat ya. Selamat ya, Herul. Nanti dicatat ya. Alhamdulillah, saya senang sekali. Saya tidak pernah menyangka bisa dapat hari begini hari ini. Terima kasih Bapak Kapolda atas hadiah yang diberikan hari ini, paket umroh buat saya. Semoga
Bapak Kapolda panjang umur, sehat selalu, rezekinya semakin lancar. Saya berterima kasih sekali, Pak. Bisa dapat umur gratis. Pak Kapolda Sumsel, terima kasih banyak, Pak. Dikasih umur gratis.